puluhan murid TK Pertiwi Sekda Aceh didampingi orang tuanya masing-masing mengikuti pelatihan manasik haji di Asrama Haji Banda Aceh Senin 19 Februari 2024. Kegiatan yang dilakukan adalah simulasi tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali serta sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah. Antusias para siswa TK Pertiwi Sekda Aceh dalam mengikuti program belajar manasik haji dirasakan saat mereka menyelesaikan tahap demi tahap dalam proses menjadi seorang haji. Keceriaan anak-anak TK Pertiwi di miniatur Ka'bah menjadi pemandangan yang indah di tengah terik matahari. Mereka berpakaian layaknya seperti sedang melakukan ibadah haji yang sesungguhnya dengan pakaian serba putih yang mereka kenakan. Ketua Yayasan TK Pertiwi Sekda Aceh, Meliani Subarni, memotivasi seluruh murid yang ikut kegiatan manasik haji tersebut. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat pada setiap anak-anak sejak usia dini agar mau mewujudkan ibadah haji saat dewasa nanti jika telah mampu.